Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Inglesius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada ucapan bahagia yang diberikan oleh Ayu Ting Ting kepada Andi Arsil yang kebetulan hari ini berulang tahun. Melihat dan melirik momen mereka berdua saat tahun 2017, Ayu dan juga Andi sering muncul bersama di stasiun televisi dan digadang-gadang nih pernah memiliki hubungan yang spesial. Namun itu semua terbantahkan hingga 2023 ini. Mereka masih sama-sama melajang hingga saat ini. Dan ada ungkapan bahagia yang diberikan oleh Andi Arsil di Instagramnya. Dan langsung nih, komentar dari Ayu Ting Ting memberikan respon yang sangat luar biasa. Sama-sama sendiri dan sama-sama single, dan juga sama-sama memberikan yang terbaik nih untuk keluarga tercintanya. Sosok yang hampir-hampir mirip deh ya. Di sini ada ungkapan bahagia dari Andi Arsil di hari ulang tahunnya kali ini. Dilansir langsung dari Instagram Andi Arsil, sejatinya lahir adalah perjalanan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Terima kasih atas segala cinta, setiap hadiah, ucapan, dan iringan doa. Itulah yang dituliskan oleh Andi Arsil beberapa menit yang lalu di akun Instagram pribadinya. Disukai oleh Ayu Ting Ting dan juga beberapa fans Ayu Ting Ting yang lainnya. Dan inilah kue yang diberikan oleh para fans untuk Kak Andi saat ini. Ada tulisan Happy Birthday Big Boss Andi Arsil, cepat ayo, semoga bisa tidur 3 hari. Wah, sepertinya Andi kurang tidur nih. Semoga nanti ada yang menyemangati. Dan inilah dia beberapa komentar yang datang di Instagram. Dan salah satunya ada Ayu nih, Happy Birthday Andi Arsil. Andi langsung menjawab nih ya, Ayu, yuk, terima kasih banyak. Doa yang indah untukmu juga. Peluk dari jauh nih, tulis Andi Arsil 12 jam yang lalu dan 249 like di Ayu dan juga Andi Arsil. Wah, banyak sekali nih yang mendukung mereka ya. Dari Titin 0872, barakallahu fi umrik Bang Andi Arsil, sehat selalu, berkah semuanya, amin. Baru sempat membalas semua ucapan kalian, tangan keburu pegal. Terima kasih banyak sekali lagi, doa yang indah untuk kalian semua. Terima kasih atas doa, semua hadiah, kado kue yang sangat banyak. Gak tahu ini gimana cara ngabisinnya. Surprise ucapan perhatian dan cinta yang hingga kini terus mengalir. Love you all, tulis Andi Arsil nih. Untuk para fans dan juga seseorang yang spesial yang mengirimkan hadiah dan juga kue-kue tar yang sangat banyak katanya ya. Kemudian juga dari Muli Munial, Happy Birthday Bro, all the best Andi Arsil, amin. Makasih banyak bapak-bapak sepak bola Indonesia. Ada juga dari Cut Yanti, Happy Birthday Arsil, semoga selalu diberi kesehatan terus menerus sukses karirnya. Dan Mbak Kazio Waro, Happy Birthday Kak Andi Arsil, Lulu Zakaria 10, barakallahu fi umrik, jagoan soleh yang luar biasa. Tetap istiqomah dalam kebaikan dan segera mendapatkan tambatan hati dan makin sukses yang bahagia. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Lulu, tulis Andi Arsil. Dan inilah beberapa momen Ayu dan juga Andi yang memakai baju yang sedikit couple nih pemirsa. Bangga jadi anak Depok ya, bangga banget nih. Dan inilah dia ucapan doa dari Ayu untuk Andi, begitu sebaliknya. Saat Ayu Ting Ting ulang tahun pun didoakan ya oleh Andi. Sama-sama mendoakan dari jarak jauh.
Sehat selalu untuk Andi, panjang umur. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting, semoga segera mendapatkan tambatan hati ya, amin ya robbal alamin. Langkah ke berita selanjutnya nih pemirsa, di sini ada Ayu Ting Ting yang katanya akan segera ke Korea Selatan untuk pergi liburan sekaligus ada nyanyi dadakan Goes to Korea Selatan dari Edat Entertainment nih pemirsa. Dari Edat Entertainment, endorsement for vacation. Cantiknya musim gugur di negeri ginseng akan menambah daya tarik produk kamu low brands. Kayu dan keluarga oven endorse selama di Korea Selatan nih, khusus untuk 10 brand terpilih aja. Yap, slot sekarang juga ya, jangan sampai kehabisan oven for Instagram story, Instagram feed, dan TikTok feed. Wah, Ayu akan segera menuju Korea Selatan bersama dengan keluarga tercintanya nih ya. Ada budget-budget yang sudah dituangkan oleh Eda Entertainment nih. Bagi sahabat semua yang ingin langsung bertemu dengan Ayu Ting Ting atau endorse Ayu Ting Ting, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah. Pun endorse nih pemirsa untuk Shiva 1,1 juta per on Instagram, Umi Kalsum 3 juta per on Instagram, dan Ayu Ting Ting. Wow, angka yang sangat luar biasa nih pemirsa untuk seorang Ayu Ting Ting sekali ada di Instagram ya. 55,7 juta di Instagram. Bagi sahabat semua nih yang ingin open endorse untuk Ayu Ting Ting, yuk siapkan budgetnya ya, 55,7 juta. Wah 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 wah, gimana gak kaya raya tuh ya Ayu Ting Ting. Sekali masuk ke feed Instagram langsung 55 juta. Sehat selalu untuk Ayu yang memang selalu ingin membahagiakan keluarga tercintanya dan meninggalkan Ayu Ting Ting yang memang mempunyai sejuta rezeki untuk keluarganya. Di sini juga ada Ayu Ting Ting yang akan maju ke Balikpapan. Bagi warga Balikpapan, Nusantara Kopi Event bakal digelar pada 14 Oktober 2023 di Tenis Indoor Balikpapan. Wah, ada Ayu Ting Ting nih pemirsa di Balikpapan. Bagi sahabat dan juga fans Ayu Ting Ting, jangan sampai kelewat ya, 14 Oktober 2023 di Tenis Indoor Balikpapan nih pemirsa. Saksikan Nusantara Coffee Events yang pertama ya, panggung spektakuler Ayu Ting Ting. Informasi ini dilansir langsung dari official Nirmala. Halo Kalimantan Timur, buat para penikmat kopi jangan lewatkan Coffee Event terbesar di Balikpapan. Nusantara Coffee Event bakal ada competition talkshow dan also coffee shop corner, serta bakal ada pengisi-pengisi acara yang kece loh. Acaranya bakal diadakan selama 3 hari. Dan serunya lagi bakal ditutup dengan ambyar bareng si cantik Ayu Ting Ting sebagai guest star. Panggung spektakuler Ayu Ting Ting. Kita juga bakalan ada special performance dari band lokal Samarinda yang turut memeriahkan acara band tersebut. Ayo siapa yang udah gak sabar yuk pemirsa. Jangan lupa di Balikpapan Tennis Stadium. Wah, 14 Oktober 2023 mendatang. Banjir job terus nih pemirsa. Kalau ada yang bilang Ayu artis yang gak laku, berarti dia gak pernah nih ya lihat offer Ayu Ting Ting secara langsung yang memang warawiri setiap minggunya ke setiap daerah. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, dan inilah penampilan Ayu Ting Ting saat berada di Kota Makassar kemarin yang memang antusias. Kota Makassar luar biasa. Bagi sahabat semua, bagaimana tidak nih Ayu Ting Ting ya, selain off air dan juga sebagai pelawak, Ayu Ting Ting nih salah satu artis multi talenta masuk ke jajaran artis yang top markotop. Salah satunya Ayu Ting Ting masuk di ajang Indosiar pemirsa dengan kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Bagi sahabat semua, jangan lupa dukung Ayu Ting Ting dengan cara vote SMS IDA BI kirim ke 97288. Vote melalui video Facebook dan juga Instagram. Like postingan ini untuk dukung Ayu Ting Ting. Selain itu juga Ayu Ting Ting masuk dalam nominasi televisi artis televisi terpopuler. Disejajarkan dengan Irfan Hakim dan juga Raffi Ahmad dan juga masih banyak para artis yang lainnya.
pembawa acara televisi terpopuler dan juga Ayu Ting masuk ke iNews TV ini pemirsa. Anugerah Komedi 3 nominasi seniman komedi wanita terfavorit Ayu Ting Ting, Helsi, Kiki, Mimin, Nunung, Rizky, Ingkar, ada Vega Darwanti. Ayo sahabat semua, kita vote Ayu Ting Ting di Anugerah Komedi 3 Indonesia 2023. Semoga Ayu Ting Ting memenangkan nominasi tersebut ya pemirsa, amin ya robbal alamin. Itulah beberapa anugerah dan juga beberapa nominasi dari Ayu Ting Ting. Bagi sahabat dan juga para fans, jangan lupa dukung Ayu agar menjadi juaranya. Oke sahabat semua, itulah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Mimin agar Mimin selalu semangat memberikan informasinya untuk sahabat semua di rumah. Happy weekend untuk semuanya. Jangan lupa vote Ayu Ting Ting dan dukung terus Ayu ya pemirsa. Oke sahabat, selamat berlibur dan selamat beraktivitas kembali untuk sahabat yang masih banyak pekerjaan. Oke sahabat semua, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe.